bebas. Hai teman-teman, ketemu lagi di MZ dan Kids. Kita masih di games yang sangat menyenangkan, yaitu games Baby Bus. Sekarang kita mau merawat hewan. Ayo kita lihat games merawat seperti binatang. Apa ya. Selamat datang di stasiun penyelamatan binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Ayo kita terbangkan drone-nya. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil. Harimau yang gatal-gatal telah ditemukan. Ditemukan landak yang sedang bersedih. Ditemukan buaya yang kedinginan. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Kita pilih truk yang mana ya teman-teman? Aku mau truk yang warna pink. Ayo kita cari yang warna pink. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Ayo kita ikuti tandanya untuk ke kandang harimau. Tarik binatang ke atas truk. Ayo kita taruh binatangnya di atas truk. Sekarang kita ke kandang landak. Ayo kita angkut landak ke atas truk. Sekarang kita ke kandang buaya. Ayo kita angkut buaya ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Ayo kita selamatkan binatang yang lain terlebih dahulu. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Jerapah dengan leher terluka telah ditemukan. Ditemukan beruang coklat yang sakit. Seekor badak tersangkut di ban. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Kali ini aku mau pilih truk kuning. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Ayo kita ke kandang jerapah. Tarik binatang ke atas truk. Sekarang kita ke kandang badak. Thank you.
Yang terakhir kita ke kandang beruang. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Ayo kita obati harimau terlebih dahulu. Harimau itu terkena penyakit kulit dan merasa gatal. Pertama-tama, bersihkan rambut pada area yang terkena penyakit. Lap nanah. Kita buka obat salepnya, lalu kita taruh di katembat untuk dioleskan ke kulitnya harimau. Lalu semprotkan penumbuh rambut. Kerja yang bagus, penyakit kulit harimau telah diobati. Harimau suka makan daging. Ayo kita beri makan harimaunya agar dia cepat sehat. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Harimau hidup di hutan. Ayo kita taruh harimaunya di kandangnya bersama keluarganya. Dadah. Sampai jumpa harimau. Sekarang kita tolong buaya. Danau itu membeku dan buaya juga kedinginan. Ayo kita ketok pakai palu agar buayanya terbebas dari es. Buaya telah diselamatkan, tapi dia masih menggigil kedinginan. Ayo kita periksa apa yang ada di dalam tubuh buaya. Wow, itu adalah telur buaya. Buaya akan bertelur. Ayo kita bantu buaya tersebut agar bisa mengeluarkan telurnya. Telur buaya akan menetas lebih cepat di sangkar yang hangat. Bayi buaya telah menetas. Wah, lucu-lucu sekali. Bayi buayanya sudah keluar dari telur. Hebat, ibu buaya dan bayinya sangat gembira. Buaya suka makan ikan. Ayo kita beri makan induk buaya dan anak-anaknya. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi.
ayo kita bawa pulang. Buaya biasanya hidup di sungai atau danau. Sampai jumpa, buaya. Sekarang kita obati beruang yang sakit. Beruang coklat sakit perutnya. Ayo periksa dia. Ayo kita scan apa yang membuat beruang ini sakit. Ada banyak sampah di dalam perutnya. Ayo kita buang semua sampah yang mengendap di lambungnya beruang. Tarik gagang ke atas untuk memompa getah. Jangan membuang sampah sembarangan karena binatang akan salah mengira sampah sebagai makanan. Beruang coklat adalah omnivora. Ayo kita beri makan beruangnya sampai dia kenyang. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Beruang coklat hidup di hutan. Sampai jumpa, beruang coklat. Terima kasih ya teman-teman karena sudah bersamaku menyelesaikan games ini. Lihat juga games edisi yang lainnya. Jangan lupa subscribe. Dadah.